anak YouTuber. Delek. Ya belum dikok dhewe ya. Nah, duduk ndang. Aku di rumah. Sama nawe terus di rumah. Mamae sapa jenenge, Dok? Dok, mamae. Wati. Wati. Wis takon mamae. Wani, mamae de. Wati. Taman. Kang hari tak takoni ditai. Sok, rame ngomong iki, kayak dadi reporter kuwi. Pertanyaan dari awal hingga akhir harus secara jelas. Mau nek orang aku sing jadi ngaku. Aku biar tahu yang lo mau atau biar ojo ojo lek kang harga ojo transparan lek transparan bubar sampai sampai yakin apa jowo kok ngesor dari pada delapan berapa ya emang ada selamat tuh tahu itu tahu dulu lah bisa sekali yang dulu itu akhirnya itu mau apa aja. Jadi ngerti dia nggak promo. Mulai nih kita hari ini yo. Aku tuh betul betul bisa mati bu. Sampai nih gini topik omah dewi nolai. Oke sahabat, supaya plasteran lurus kita pasang benang ya. Ini benang atas ini dan bawah ini kita ambil yang sudah lolotan dari jendela.
Nah, dari jendela kita benang, kemudian kita naikkan ke atas. Ini kita naikkan ke atas ini. Ini dari bawah sana, nah, itu bawah pun ada dua itu. Ada dua, satu sama satu. Nah, ini kemudian kita tarik ke atas. Seret. Ini jadinya. Senam pun demikian juga. Kemudian kita tarik benang dari ujung sana sama bawahnya sana. Nah, ini asalnya benang sana sudah nempel sama ini dan juga nempel sama ini, berarti sudah lot dia. Kemudian kita pasang papan ini, nah, untuk manisan pinggir ini. Setelah itu kita pasang kepala ini, kepala paku yang ini kecil, ini rata sama benang. Nah, ini fungsinya untuk reel, nanti ada reel hollow. Oke, ikutin terus video selanjutnya, proses pengerjaan. Thank you.
dapat untuk hasil plasteran. Ini halus karena terakhir kami reskam. Kami gosok reskam ya. Jadi halus, dan kalau untuk dipelamir sangat mudah dan tidak boros di pelamiran. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat YouTube. Assalamualaikum. Sahabat, ini hasil makaryo hari ini. Ya. Ya. Oke, ikutin terus channel Rayap Semen yang selalu berbagi tentang bangunan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.